Kira-kira hari ini kita mau bikin apa ya? Penasaran gak sih sama bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan juga daun jeruk yang lagi kita masak hari ini? Di video kali ini aku bakal share ide resep bakso lava yang pedes banget. Jadi tambah penasaran kan? Cus, kita langsung masak. Oke guys, ini yang pertama-tama aku lagi potong 4 ikat caisim. Kemudian aku iris-iris 3 siung bawang merah dan juga 2 siung bawang putih. Ini bawangnya buat bikin kuah kaldu ya guys. Oke, kalau misalnya udah, sekarang di sini aku mau blender halus bahan-bahan yang sebelumnya udah kita masak tadi. Ini aku tambahin cabai rawit lagi karena kali ini aku bikinnya super ekstra pedes banget. Kemudian cabainya tinggal aku blender halus aja. Nah, kalau misalnya udah halus, sekarang di sini aku mau campurin ke 200 gram daging cincang. Ini aku pakai daging sapi ya guys. Kalau kalian gak suka pakai daging sapi, kalian boleh ganti pakai daging ayam. Sekarang aku tambahin penyedap rasa secukupnya. Terus tinggal aku aduk-aduk aja sampai semua bahannya merata. Kalau misalnya udah, sekarang di sini aku mau blender halus 300 gram daging sapi cincang dan juga 500 gram daging ayam giling. Setelah itu aku tambahkan 4 siung bawang putih, secukupnya penyedap rasa, dan juga 1 butir telur. Kemudian semua bahannya tinggal kita blender halus aja ya. Oh iya, aku mau saranin juga buat kalian pakainya bawang putih bubuk aja ya, karena aku pakai bawang putih utuh nggak terlalu hancur. Oke, ini aku tambahin 1/4 potong es batu ukuran plastik es besar. Blender sampai es batunya menyatu dengan daging. Untuk step yang terakhir di sini aku mau tuang 165 gram tepung tapioka. Ini dituang pelan-pelan aja, terus kita campur dengan adonan yang bawah. Kalau misalnya udah, sekarang tinggal kita blender lagi sampai semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata ya. Nah, resep kali ini juga bisa kalian bikin tanpa blender ya. Kalau misalnya semua bahan sudah tercampur rata, sekarang bahannya tinggal kita pindahin ke dalam tempat yang berbeda. Karena bikin porsinya banyak, jadi di sini aku udah siapin alat untuk bikin baksonya. Ini bakal jauh lebih mudah banget. Tinggal kita tekan-tekan aja, terus kita sinduk dengan sendok kayak gini. Oh iya guys, jangan lupa bahan baksonya kita bagi dua, karena setengah bahannya lagi mau dibikin bakso lava. Oke, sekarang kita bikin dulu setengah bahan baksonya untuk jadi bakso yang mini-mini kayak gini. Seriusan, ini alatnya bantu banget buat aku bikin bakso jadi lebih mudah. Akhirnya guys, setengah bahan baksonya udah selesai jadi bakso yang kecil-kecil kayak gini. Nah, sekarang di sini aku mau bikin bakso lavanya. Aku tuang setengah bahannya ke dalam mangkok yang udah aku olesin minyak, terus tinggal aku rata-ratain. Kalau misalnya udah, sekarang tinggal aku masukin bahan sambal yang tadi udah kita campurkan dengan daging. Lalu pinggirannya tinggal kita tutup-tutup kayak gini aja. Atasnya juga kita tutup pakai sisa bahan bakso. Lakukan sampai semua bahan sambal tertutup ya. Setelah itu di sini aku mau angkat bakso yang kecil-kecilnya, super duper banget. Nah, sekarang tinggal kita masukin deh bakso lavanya yang super wow banget. Ini besar banget ya ampun. Ini tinggal kita siram-siram kayak gini aja berulang-ulang kali. Kemudian jangan lupa dibalik ya. Kalau misalnya udah mateng tinggal kita angkat. Wow, ini baksonya bener-bener super duper banget guys. Bakso asli dengan dalamnya yang bener-bener menggiurkan banget. Nah, untuk bawangnya tadi aku udah bikin kuah, kemudian aku rebus dengan caisim dan aku sajikan dengan bakso. Jangan lupa pakai jeruk nipis ya biar tambah seger. Oke, ini dia resep bakso lava untuk porsi 7-8 orang. Wow.